Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini cikgu akan mengajarkan sains tahun 1. Sains tahun 1 menggunakan buku hijau ini, okey. Okey, sains tahun 1, tajuk yang pertama adalah kemahiran proses sains. Okey, apa itu kemahiran proses sains? Okey, kita tengok seterusnya. Okey, kemahiran proses sains adalah deria yang digunakan untuk memerhati. Okey, deria untuk memerhati. Memerhati atau membuat pemerhatian terhadap suatu benda. Okey, kita tengok dulu kenali deria-deria yang ada pada manusia. Iaitu ada 5. Okey, yang pertama adalah deria sentuhan, deria rasa, deria bau, deria pendengaran dan deria penglihatan. Okey, kita tengok satu persatu. Untuk deria sentuhan, kita boleh bezakan di antara dua itu. Okey, permukaan di antara kedua ini adalah berbeza. Dengan deria sentuhan, kita boleh membezakan sesuatu objek itu. Yang pertama, objek keras ataupun batu. Kita boleh rasa permukaan dia adalah kasar. Kalau di sebelah itu karpet yang berbulu, kita akan rasa sangat lembut. Okey, selain itu kita boleh menggunakan deria sentuhan dengan memegang permukaan kain ke tudung, baju dan sebagainya. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, yang kedua ini adalah deria bau. Okey, antara kedua tu ada bau yang masing-masing. Yang pertama adalah bau bunga ros. Okey, bau bunga ros adalah sangat wangi. Tapi manakala yang sebelah dia pula, bau tong sampah, adalah bau yang sangat busuk. Selain itu, kita boleh membuat pemerhatian tengok pada minyak wangi, deria bau masakan, deria bau air hujan dan sebagainya. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, yang ketiga adalah deria rasa. Deria rasa kita boleh bezakan di antara yang sedap dan yang tidak sedap. Okey, contohnya dekat gambar tersebut, gambar ais krim. Gambar ais krim adalah sedap, manis dan disukai ramai orang. Kalau ubat, dia rasa pahit dan tidak semua orang suka makan ubat. Jadinya itu adalah deria rasa. Okey, seterusnya adalah deria penglihatan. Okey, deria penglihatan adalah seperti mana yang kita tahu, kita guna mata untuk melihat sesuatu. Okey, kalau yang rabun tidak boleh melihat secara jelas, dia akan menggunakan kanta pembesar ataupun kaca mata. Itu adalah deria penglihatan untuk melihat sesuatu. Objek itu besar ke, kecil ke dan sebagainya. Seterusnya, deria pendengaran. Okey, deria pendengaran ini boleh kita mendengar sesuatu di sekeliling kita. Contoh, dengar bunyi muzik, dengar bunyi burung, dengar jam loceng, dengar air hujan dan sebagainya. Okey, semua sekali ada 5 deria untuk kita memerhati ataupun nak buat pemerhatian. Contohnya, dekat gambar yang pertama ini tadi. Okey, gambar ini tadi kita perhatikan apa yang ada di gambar yang pertama itu. Okey, contoh kita buat deria penglihatanlah. Okey, deria penglihatan. Contoh kita nampak satu keluarga tengah berkelah makan buah-buahan. Okey, kita boleh nampak juga pakcik tengah menjual aiskrim. Boleh nampak juga kanak-kanak sedang bermain gasing. Itu adalah contoh
pemerhatian menggunakan penglihatan. Okey. Kita tengok juga kalau dia rasa, okey, dia rasa kita tengok dekat keluarga yang tengah berkelah. Contoh, ayah sedang mengupas atau membelah buah durian. Okey. Dia merasa buah durian itu. Okey, rasa apa? Rasa durian sedap ke, manis ke, tawar ke? Okey. Sama juga dengan aiskrim. Kanak-kanak membeli aiskrim dengan pakcik aiskrim. Okey, dia merasa dengan lidahnya. Okey, rasa apa aiskrim tu? Rasa manis, rasa coklat, rasa strawberry dan sebagainya. Okey, itu adalah contoh durian yang kita pelajari hari ini, iaitu deria untuk memerhati. Okey, sampai di situ saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.